Amin Open As, kenapa kok jadi seonak-onak begitu rumit? Dengan cara apa? Inilah objeknya, inilah contohnya. Ini real, saya tidak setting. Saya tidak setting maksud untuk berlaku bodoh. Memang adanya kayak gini. Sudah cukup. Cukup. Oke. Kasih keterangan itu gambar apa? Di kondisi kode A gitu. Jangan. Sesuai di kepalamu aja isi apa lah. Mau ditulis manual ya boleh. Ngapain ikut-ikut aku kalau nggak paham caranya? Ini real ya guys, Mas Marso tuh nggak disetting untuk jadi nggak tahu. Nyatanya emang Mas Marso nggak tahu. Saya pun nggak tahu guys. Ini Pak yang aku tahu Pak. Oke. Lah itu ngapain digambar kotak-kotak garis-garis itu, kamu nggak tahu namanya? Ngapain? Ya aku mau ya. Ngapain garis? Ya kayak ini nggak jadi garis. Terus tahu apa aja? Iya, setahu kamu baru saya ikut-ikut aku lah. Dah. Oh, siap. Dah. Aku minta bubut 1 mili. Ya. Ya di sini. Pakai angka dong. Awalnya berapa pinggangnya? Itu kamu nulis pinggang. Oh minta bubut 1 mili terus dini sih bubut patok ya. Aku yang mau bubut itu. Jis. Awalnya berapa? Terserah gue. Misal ya, misal pinggangnya itu 20. Namlikur, rapit 30, sekat. Di dalam garisnya juga mbak simpe pun di tepi lah, pak. Apa lo? Oh, wis, berapa-apa? Mana cerai mutu? Terus. Aku minta bubut semini. A jadi berapa? B jadi berapa? Itu ya pemahamanmu ya. Oke guys, sini lihat. Beginilah aslinya realnya Marso terhadap pemahaman bubut noken. Jangan ketawa. Habis ini saya kasih tahu. Kalau A 20 jadi 19. Artinya dia berkurang 0,5 mili ya, kanan kiri, betul? Kamu bubut 1 mili itu yang dibubut kanan tok apa kiri tok? Oh iya. Dia sing di kanan tok. Loh, ini kan bukan garis. Kamu kan
garisnya ini. Kenapa kamu lihat di sini? Oh, iya. Kamu garisnya dari mana ke mana? Kalau kamu lihat ini 1 mili, ini benar. 59 benar. Ya, totalnya nih yang ini nih. Nih. Yang ini dipotong jadi yang biru ini kan. 59 yang ini benar. Lah yang ini? Oh, iya. Ini aku tunai dandani langsung. Berarti kurangin 1 mili lagi ya, Pak. Biar. Aduh, biar dia suruh mama nih. Mukanya ditunjukin jadi orang tahu kalau muka orang bingung itu kayak gitu gitu ya. Bingung Pak, suruh Pak ini berarti 1 mili. Eh, tanya Krisna, sini Kris. Nih, hapus deh. Itu logika kan sama Krisna nih, kalau pulang dari beli apa kamu? Beli tablet coba. Oh, iya. Nih. A pinggang kata Mas. So dia enggak setuju gambarku tadi. Oh, dia gambar sendiri. Ya. Pinggangnya 20. Ya. Berarti dari sini ke sini 20. Sing B nih. Ya. Dari atas sampai bawahnya. Ya. Sampai bilang sama dia, aku minta bubun 1 mili. A jadi berapa? B jadi berapa? Tulis biar orang tahu logika kamu. Berarti ini bubun 1 mili ya, Pak? Iya. A jadi 20. Nah, prosesnya digambar. Dikurangi 1 mili kanan kiri berarti. Yeah. Ya wis tulis sepemahamanmu. Ya. Yeah. Kurangi 2 mili. Aja langsung 2. Kok bingung maso. Dikurangi 1. Beda 18. Oke, sing B jadi berapa? B itu 60. Sing B 1 mili. Eh, 60 dikurangi 1 mili. B itu dari mana ke mana? B dari sini ke sini. Kurangi 1 mili. Aku minta bubut 1 mili. Berarti kurangi 1 mili, kurangi 1 mili. Ada baik bloking guys. Gendi. Satu ini mana? 1 mili sini. Ya. 1 mili sini. Apa sih ini bubut? Oh iya. Ya berarti bawahnya 1 mili tau. Eh, berapa nilainya? 59. Ini kan garis bubutnya ini digambar sama Marso nih. Dari sini sampai sini. Yang berkurang kan ada 3, kanan, kiri, bawah. Iya. Urung maksud juga. Mudah. Hapus. Menulis. Priwe paham ngopen bobot 1 mili kok bisa sing dhuwur 1 mili kanan kiri setengah mili kok priwe carane? Shooting mukanya 10. Oke, pria namanya. Ini sama sih pakai ya Krisna sih Pak. Oh, itu udah bisa. Kayak tulisan ada di kepalamu. Mana satu itu? Tulis. Biarin panjang banget jadi 10 pake bodo amat. Bung darani di racing ora iso gawe noken, ge warai nek di racing gawe noken ge piye. Bakal iki apa ora? Nek ora ya jak komen. Puncaknya udah dibubut ya, mudah. Kok puncaknya nggak profit ya? Puncaknya dibubut dia liftnya kurang. Iya. Coba bubutin kan ya. Paham?
pernah lihat orang bebut di sini apa? Sebuah kerugian besar. Kamu kalau motor rusak ya Mia pada dandan orang nasi kemakan. Bok sini nentek, sininya habis. Kamu bebut nopo sininya dibubut gitu? Cocok deh lah. Ngerti? Ya. 18 mili kanan kirinya. Terus ya. Circle-nya kecil. Dah? Dah. Yang bingung di sini, Dok. Terus kok jadi tinggi? Oke, sini. Jelasin ya di sini ya. A 20. B 60. Lift sama dengan B ya dikurangi A sama dengan 40 liftnya. Oh iya 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 iya. Oke okay. Ya. Terus sekarang berubah A sama dengan 18, B sama dengan 59, lift 41. Sama dengan 59 dikurangi 18. Berapa? 41. 41. Jadi tinggi. Ini 40, ini 41. Dikali rasio rocker arm 1,4, ini dikali RRA 1,4. Berapa hasilnya? 5,6. Yang ini berapa hasilnya? 4,1. 41 dikali 1,4. Hasilnya 5,57,4. Oke, bila kayak 40 kali 1,4. 56. Yang ini 57,4. Tinggi ini kan? Ya. Anda kata dalam mili 5,74 liftnya, yang ini 5,6. Tinggi mana? Berbeda berapa? 1,74. Maksud lift noken adalah basil adalah tinggi total. Kameramen lemot banget. Tinggi total dikurangi basil kel. Bener ora? Ya. Tinggi total kurangi basil kel. Bener ora ke? Ya, ya. Dikali lagi orang-orang baru ketemu lift noken. Lift clap. Ini lift noken. Ini lift clap. Lift clap adalah lift noken dikali lagi orang-orang. Wes, jadi kalau pinggangnya tambah kecil, ya. Otomatis liftnya tinggi. Karena apa? Di sini berkurang 2 mili, di sini berkurang 1 mili. Ya. Hapus apa ya? Wes, nah itu tadi perhitungan noken. Mana sih bagian noken yang dibubut? Ya itu tadi ternyata seperti itu. Tapi meskipun itu sepele banget bagi kalian yang sudah paham. Tapi tidak sepele bagi mereka yang belum tahu. Betul sekali. Dan saya merasa iba. Karena apa? Saya punya teman-teman, saya punya subscriber gitu ya. Ternyata yang mendasar sekali belum tahu. Sehingga mereka lebih memilih, ah noken as beli aja lah. Saya nggak tahu telepon sama yang tukang bikin noken, bikinin saya noken buat slip engine. Mau berapa durasinya nggak tahu, mau berapa liftnya nggak tahu, mau berapa overlapnya nggak tahu. Belilah dia, sudah beli sampai rumah dipasang mentok semua. Yang salah siapa? Tukang nokennya nggak bisa bikin noken atau kamu yang belum paham? Oke, itu tadi. Jadi kalau saya mau membubut ini noken karisma di sini. Marso, diukur semua. Berapa base circle? Berapa tinggi total? Dihitung. Kamu tulis di data. Kita akan mulai bubut. Walaupun ini panjang lagi nih. Bubut mau bagaimana? Ya, intinya bubut noken buat apa sih? Satu, catat. Mempertinggi lift agar bukaan klep tambah besar, tambah lebar. Yang kedua, timing buka tutup atau menjadikan durasi nanti kapan dia membuka, kapan dia menutup.
Saat klep terbuka, lamanya terbuka itu disebut durasi. Dari awal membuka sampai akhir menutup itu disebut durasi. Noken as racing atau noken as balapan biasanya dan selalu memiliki lift yang lebih tinggi dan durasi yang lebih besar. Walaupun motor standar bawaan pabrik itu dibekali noken as dengan durasi dan lift yang berbeda-beda. Jupiter tidak sama dengan Karisma, walaupun sama-sama standar keluar dari pabrik. Di Karisma kemarin kita hitung untuk setelan klep itu hanya durasi 202 untuk setelan klep 010. Mungkin Jupiter ada di 230, beda durasi. Tok Karisma nggak pakai durasi sebesar Jupiter. Mereka punya alasan. Alasannya apa? Struknya beda. Alasannya apa? Mungkin bobot kerkasnya, torsinya semua berbeda sehingga dapatnya angkanya begini. Kalau dalam prakteknya sudah nanti berkembang ke depan, kalian pasti akan kenal yang namanya angka 60-40, itu pasti umum. Karena itulah angka yang umum dipakai untuk balapan, 60-40, 60-38, 58-38, 58-40, wah berkisar di situ. Apakah angka itu cocok untuk Karisma? Belum tentu. Mungkin itu cocok untuk Jupiter. Mungkin di Karisma nggak mungkin cocok seperti cocok. Itu. Mintanya seperti apa, Om? Kita akan belajar ke situ. Menentukan berapa yang akan kamu bubut berdasarkan teori yang kamu punya. Tidak asal. Sehingga ada kata, noken as itu adalah riset. Risetmu itu tidak terlalu jauh, goblok. Ngerti? Ngerti, Pak. Kalau kamu punya angka patokan 60-40, tidak bergeser jauh dari situ, tidak mungkin kamu bikin noken 75-25. Nanti diselang pos. Gimana, Mas? Sudah ketemu? 2805. Gimana catatanmu tadi tak suruh nyatet? Kasih tahu aku. Aku gak ngerti. Kasih tahu ke pemirsa lho. Mengukur yang sedih ini banyak pira bulannya hitam putih untuk 4 liter setengah. 2505 apa pinggangnya, pinggangnya apa in sama. Oh, sama. Sama ditulis di situ. Pemirsa enggak tahu nulis pinggang, pinggang apa? Pinggang cewek apa, pinggang wadonan apa, pinggang PL apa, pinggang apa sih? Nulisin genah. Dah. Total, tinggi total. Perhatikan itu ah, yang detail ah, dan cuma kelihatan. Kamu harus detail dengan kamera, kalau enggak dimarahi orang. Nah, akhirnya kan jadi nempel-nempel begitu. Warna perion, pribet. Tendere-nere sawe noken lu. Wah, saya ngomong tendere sawe noken, gara-gara kamera mainnya blue on. Ya, maaf guys. Maaf ada Pak Bawon, maaf Pak Bawon. Oh ya, maaf Pak Bawon. Aku padamu. Aku padamu. Iya, yes, itu. Tiga, dua, empat, dulu. Oke, ini 3240, eh 3225. Tulis meneh. Dising F berkenalan. Semua 3240. Tingin, F 3425, 3225. Hitung maning. Hitung maning.
pinter kayak ngukur ini deh so, kayak Andri. Kau pinter banget dari ngukur kayak kan. Aku bodoh pak. Ih, pada banyak asli nek. Kau pinter malah mergulur ke babor. Wah. Bisa. Dah. Kayak tinggi. Nih guys, ini pinggang X ini ya mas, 28. Iya, ini untuk pinggangnya 28,05 tinggi. Terus tinggi totalnya semuanya yang in 32,40, yang X 32,25 beda. Ya, sudah ya. Mau dibubut berapa? Enggak tahu. Oke, kita lihat deh. Tadi mana itu nokernya? Udah kamu mau mikir apa sih? Yuh, bagus teman. Ini dia. Ini kalau noken A standar, dia punya sisa baut setelan klep itu murnya itu masih ada dratnya. Sedikit. Kalau ini kan bersentuhan dengan noken. Kalau nokennya dikecilin base circle-nya. Dia kan butuh untuk menyentuh noken, des, sehingga dia lebih masuk kan, des, betul nggak? Iya. Des. Nah, saat ini lebih masuk kan butuh bautnya ini lebih masuk ke dalam agar dia nempel di klep, betul? Betul. Apa akibatnya? Maka si mur ini, mur penguncinya, akan mendapatkan drat yang lebih sedikit. Berarti harus dipotong pak? Apanya? Klepnya harus panjang. Oh. Nah, gitu. Karena klepnya standar, misal karena klepnya standar, panjangnya tetap. Berarti ini yang harus maju kan? Yeah. Itu kenapa ada batas maksimal 1,5 mili karena tidak aman di sini, gitu loh. Ya, bisa nggak 2 mili? Bisa. Ini masuk banget ke dalam, murnya pindah di bawah. Tapi kamu akan susah nyetel klepnya sempit. Belum lagi nanti sudut yang dibuat karena ini tadinya begitu. Sini jengat banget itu. Ini di arahnya ke sana, bukan ke sini. Susah. Ngerti? Jadi perlu penyesuaian. Nanti ke depan kita bicara nokonya ekstrim-ekstrim terhadap klep-klep perubahan. Karena Karisma ini standar, head standar, klep standar. Maksimal kalau saya buat itu hanya 1,5 mili. Oke, kita praktekkan tadi yang kita sudah belajar. Kita sudah kita belajar. Jangan skip. Oh, ya, kaget kirain ada apa. Panen terus. Pernah ngapain sih, saya lagi sibuk sendiri nih. Pantengin pokoknya, nanti kalian pusing. Ikut masuk ke dalam jurang nanti. Oke, semangat. Itu di syuting lagi. Saya minta bubut 1,5. Berapakah itu menjadi pinggangnya berapa, tingginya berapa? Jadi kamu biasa. Yo, pusing nih. Lihat mukanya Mas Marso. Kalau lagi pusing gini, guys. Berarti semili baik pak. Dibikin semili ya. Semili. Kamu tadi dengarnya berapa? Aku nggak tahu. 1,5 mili.
1.05 itu di sekolah nanti bocah. Ya guys, yang saya ngomong tadi TK urung SD urung SMP urung langsung kuliah. Oh iya. 2.6 2.5 Udu. Gue TBB nanti ke next ini C3 biasa. Ya, gue C3. Bila tu nanti kalau dimana sablu, ya tu kamera. Paket tu mas? Iya paket. Ya kerungu. Oh, cerbora kerungu. Pinggang ya tinggi tot. Salah. Kit tinggi total le, alah goblok banget. Oke. Goblok banget. Dikurangi tinggi total 8 kurangi 1.5 sama dengan 31. Ke satu ya. Ke puluh me. Pak. Yang ini nanti jadi totalnya 30 poin 9. Kalau yang X jadi 30 poin 75. Kalau ya, itu apanya itu? Yang ini yang X itu apanya? Totalnya. Kalau pinggangnya belum tak hitung. Belum dihitungnya belum udah gratis. Sok, ngapain ngomong udah pak? Tinggalnya di sini aja lah ya. Arep murah. Berarti dikurangi 2, 3 ya. Terus 1.5 itu berapa? 1.5 itu berapa? Ini. Satu koma lima dikurangi 1.5. Plus 9. Menyek banget mas ya bisa bes aduh makan yang ini nantinya aslinya masuk dulu Iswa yang inti pinggangnya jadi 29.4. Ya eh jadi 9.25. Katanya pinggangnya sama X sama in. Kok nilainya jadi beda ya? Enggak. Pokoknya salah berarti. Blek, pinggangnya dia busuk. Oke, hapus ke. Kali gede. Kandai, salah, guys. Canggung banget. Wih, wih, payah. Demam panggung lagi contohnya bawa. Ngisi-ngisi nak. Kalian udah ngerti aslinya masuk guys. Anak apa-apa sending domo. Gue dapetnya gue dilengnya gue. Pinggang. Oh iya. Harusnya aku tadi ngitungnya pinggang. Pinggangnya sama. Pasti 28.05 tinggi total. Angin 32 40 gue dikonfirmasi maning bok 32 jadi banyak 5 speed
objeknya in 40 dikurangi 1,5 30.9 bisa membayangkan komentar ya, itu. Wah, makam bro. Selima. Bagi yang ngerti loh. Tapi bagi yang belum ngerti, sama kayak aku. Boleh aku punya teman. In X. Wis. Bener ge 100%. Yakin toh? Yakin. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Yakin ini? Yakin guys, ini 100% benar. Tapi gimmick aja. Dicontoh dulu apa toh? Lawan udah contoh. Bingungnya akan menjadi 25. Ya. Angka 25 ini di karisma udah umum. Pasti 25. Dan kalian beli nongon as racing, pasti pinggang digital 25. Kalau tingginya 32,4, 32,25, ya beda di kita. Itu yang akan kita buat. Cuman sekarang masalahnya ini. Sudah ketahuan ya, buat bagas sama milik. Durasinya jadi berapa? Tadi owner sudah ngobrolin. Mau pengen berapa? Maksudnya? Ada ini tadi lagi saya tanya kan kita lagi yang ketiga mau ke Jogja atau ke mana ya? Ya Pak. Ini. Nih kemarin perhitungan kita ini yang ini. Jadi durasi X 20, durasi IN 202. Hah? Ini mau jadi berapa? Oke. Okay. Oke. Okay.